Peringatan Hari Musik Nasional dilaksanakan di rumah kediaman Wakil Wali Kota Tomohon di Kolongan Tomohon Selasa 9 Maret 2021. Terlihat hadir dalam acara di Kota Bunga tersebut, Ibu Devi Thanos, Kadis Pariwisata, serta semua jajaran pengurus Papri Sulut yang diketuai oleh Jamie Senduk. Peringatan Hari Musik Nasional di Tomohon ini mengangkat tema kearifan lokal. Weni Lumentut sebagai tuan rumah bahkan memberikan motivasi kepada semua jajaran Papri Sulut untuk lebih mengedepankan budaya lokal seperti lagu daerah. Setiap penyanyi lokal wajib menguasai lagu daerah sekurangnya 10 lagu. Ya, tentunya tujuan dari kegiatan kita ini adalah tentunya salah satu di dalamnya adalah menyangkut kesejahteraan para musisi. Di dalamnya ada penyanyi, artis, pencipta lagu, pemain musik. Seperti subtema kita pada talk show barusan yang sudah diselenggarakan, bahwa kegiatan kita adalah gempa musik, gempar pariwisata dan kebudayaan Sulut lebih hebat. Di mana ada musik yang pasti itu untuk mendukung penuh pariwisata dan kebudayaan. Nah, di sini mengangkat kebudayaan secara pariwisata, tentunya para musisi juga harus benar-benar menguasai budaya daerah, terlebih khusus lagu-lagu ciptaan daerah. Kita harus mampu untuk bisa menjual ke kancah tidak hanya nasional tetapi juga bisa ke kancah internasional. Tim Liputan Manado News Network Sulut.